belum. Baik, saya Bang Jack dari Sriwijaya Pos, Sriwijaya.com. Hari ini dalam perjalanan kami dari Palembang, melihat kondisi sempat ada viral itu seorang istri 181 yang halaman sekolahnya kebanjiran. Saat ini kami sekarang berada di depan sekolah 181 yang melihat kondisi sekolah tersebut. Mari sahabat Sriwijaya.com dan Sriwijaya Pos, kita lihat kondisinya. Oleh karena keadaan alam jarang yang mau kering. Jadi terakhir kami tahun 2018 itu terakhir kami upacara. Setelah corona 2 tahun berlanjut seperti ini. Karena di penodo itu semuanya sudah meninggi. Nah, dengan adanya meninggi itu air-air yang di genangan sekitar itu, masuk tumpah di sini. Sekolah ini. Itulah. Tahun 2018. Terakhir itu. Jadi 29 itu terus sampai sekarang. Jika hujan, tapi sekarang ini walaupun tidak hujan, dia masih tetap tergenang. Biasanya daerah rawa juga, Bu. Iya betul, rawa itu. Oleh karena tidak ada saluran air, gitu kan. Jadi seperti ini, Bu. Kalau upacara seperti ini tidak bisa kita lakukan. Sejak 2018 makanya terakhir itu. Kebenaran pas corona tambah kita tidak belajar lagi. Nah itu. Karena kondisi banjir seperti ini, terakhir terakhir kemarin, Bu, saya lihat. Upacara hari guru kalau nggak salah. Betul. Itu pakai sepatu bot ya, Bu? Pakai sepatu bot. Spontan itu, Pak. Seluruh siswa atau guru-guru semua? Guru-guru semua, cuman yang ikut itu siswa yang kelas 5, kelas 6. 431. Itu kelas? Kelas 1 sampai kelas 6. Makanya dari situ pada saya di sini tahun 2017, terus banjir terus seperti itu, kadangkala kalau besar airnya itu tidak sekolah. Kami liburkan sampai 2-3 hari. Tapi setelah saya setahun saya di sini membangun dua lokal ini. Ya, tahun 2018 alhamdulillah dengan terbangunnya di sini itu dari Dinas kami kota sudah terlaksana. Nah, seadanya dua bangunan ini banjirlah dia di lapangan, yang tidak kering-kering. Tapi kondisi kelas tidak banjir, Bu, ya? Tidak banjir lagi, yang ditinggi ke sekian senti. Dua lokal. Nah, betul, Pak. Dua gedung. Nah, dua gedung. Dapatkan berita update dengan mengklik subscribe, lonceng, dan berikan komentar.